perempuan yang jahat seperti perempuan zina itu, tiada kahwin dengan dia melainkan laki-laki yang zina atau laki-laki kafir yang musyrik. Perempuan jahat, jodohnya laki-laki jahat. Laki-laki tak pakar rawat, jodohnya perempuan tak pakar rawat. Perempuan baik-baik, jodohnya laki-laki baik. Laki-laki baik, jodohnya perempuan baik-baik. Dua ayat ini bukan syarat sah nikah. Ayat ini nak menceritakan bahawasanya nak menakutkan kita daripada berlaku dosa. Kerana kalau kita buat dosa, layaknya nikah dengan orang dosa macam kita juga. Maknanya nak kecam, nak hina dosa itu, jangan kita buat. Tapi kalau kita kahwin dengan orang baik juga, tak ada masalah. Dan ayat ini berkaitan dengan kufur. Kalau perempuan itu orang baik-baik, ayah dia nak suruh kahwin dengan laki-laki yang tidak baik, maka kalau dia tidak bersetuju, tidak sah perkahwinan tersebut, sekalipun menggunakan wali mujbir. Wali mujbir boleh paksa anak daranya menikah dengan syarat kafa'ah, dengan syarat kufu, dengan syarat sebanding. Tapi kalau perempuan tu orang baik, lelaki orang tak pakai rawah, contoh orang tak semayang, tak baik, maka tidak sah pernikahan. Ulama sebut, orang laki-laki baik boleh kahwin dan dianjurkan kahwin dengan perempuan-perempuan yang fasikah. Ni kita seks surah, seks rebang, seks pondok, seks ngajar, seks kitab ni, molek kahwin dengan perempuan-perempuan tu. Hak punggung puing pusat jelek, hak rambut perihek, supaya nak tarbiah dia. Tapi janganlah perempuan-perempuan yang solehah pergi cari laki-laki fasik sebagai suami. Kerana apa? Kerana laki-laki dia qawam, dia adalah ketua dalam rumah tangga. Kita nak cari isteri solehah. Nak ah. Dan kalau kita tak soleh boleh cari isteri solehah. Boleh? Silakan. Kalau boleh kamu mujur dah list sudah. Daripada kita ni hendak pakai rawa, kahwin dengan perempuan hendak pakai rawa, baik kita kahwin perempuan yang baik-baik. Natijahnya jadi baiklah, lebih molek. Jangan jadi benda yang tidak baik. Tu saja nak khabar.